Maka ulama kata boleh makan hasil judi yang suami buat, bukan kita buat. Sebab memakan hasil suami itu tidak perlu dipertikaikan halal dan haram. Yang bertanggungjawab dosa besar bukan isteri tetapi suami tersebut. Jangan pula puan-puan pergi kerja, puan dekat kedai 24 jam yang jual arak, orang beli arak tengah malam, orang Islam beli, puan-puan pun jual, duit puan-puan duit haram. Kena ingat, maka berhenti lebih wajib daripada teruskan kerja dekat tempat-tempat yang jual benda tersebut. Supermarket orang putih yang besar-besar kat Malaysia, dia pun cerdik. Kaunter haram dia buat khas. Duk ujung-ujung pergi tengok apa perasan lah elok. Ni puak-puak kapiak korang hajak ni, dia buat macam tu kat anak-anak kita. Saya berceramah kat Masjid Kuala Selangor, saya beritahu anak sekali-sekali orang tolong berhenti. Alhamdulillah anak dia berhenti. Kita buat sanda tangan seluruh daerah Kuala Selangor, supaya jangan jual minuman keras. Ini kawasan orang Islam banyak, majoriti dia. Pi jual kat PJ tu. Tuan-tuan nak buat macam mana? Tapi alhamdulillah, cuba tengok tuan-tuan tengok. Ini yang saya duk kata kat tuan-tuan. Tuan-tuan bukan sembang politik, minta maaf tuan, demi Allah. Berfikiran rasional lah. Saya masuk dalam kedai-kedai 24 jam di negeri Kelantan Darul Naim. Tuan-tuan kalau ada orang politik sinilah, jangan marah, ni lillah ta'ala, jangan marah, tolong ambil contoh. Negeri Kelantan Darul Naim yang saya terpesona dengan kedai-kedai tersebut, orang perempuan boleh berniaga setakat pukul 10 je. Minuman keras adalah diharamkan sama sekali di bawah pentadbiran di negeri Kelantan. Jaiz pun kuat, jaiz pula. Jabatan Agama Islam Kelantan memang memantau, bukan majlis bandaraya, majlis benda. Dan majlis pun adakan tarik lesen juga. Kenapa boleh buat? Kenapa you give many many your reasonable yang you nak buat juga benda-benda haram? Tuan-tuan tengok, tuan-tuan masuk mana-mana tempat, asal nama permis awam, tidak dibenarkan untuk minuman keras. Anak-anak gadis kalau bekerja di supermarket dan sebagainya, arahan penguasa majlis bandaraya mengatakan kena tutup aurat. Hang semayang tak semayang, melantak mampus lah hang. Tapi pakaian kau sedang bermuamalat, berniaga dengan orang awam, pakai kena jaga. Especially orang-orang Islam. Tuan-tuan, pasar malam dia waktu maghrib sahaja, ada pasukan mana-mana akan ronda. Tutup, tutup, solat, 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 oh solat, tutup, oh tutup. Tutup tuan-tuan. Kawan saya, sub-inspector, polis bahagian dadah, orang Kelantan, balik Kelantan. Betul lah Pak Iman kata. Kenapa? Saya balik Kelantan nak pergi pasar malam. Saya ni musafir, tak bayang ngorik pada masalah. Kau boleh jamuk bila masa saja. Kau nak masuk pasar malam, dia kata, cik, nak pergi mana? Dia beli. Oh, tak boleh. Semayang. Saya musafir. Musafir ke mu tak safir, mu kapir ke apa ke? Mu tunggu pukul 8, pukul 8 ke kita buka? Betul, dia duduk dalam kereta pukul 7 lebih buka, dah masuk orang penjual balik. Tuan-tuan, apakah ini tidak indah dalam Islam? Peniaga-peniaga tak berani peniaga, buang sampah merata-rata. Pasal malam kita mentang-mentang alam flora ada, majlis bandaran ada. No, tuang sampah hari, ikatlah sampah hari. Peniaga pasal malam, pasal apa buat dosa? Dosa buta. Macam mana kita tak tercabar Islam yang orang nampak ini cukup hina kerana perbuatan manusia yang mengaku Islam itu sendiri. Peniaga pasal malam sampah, dia boleh biar. Bila nak angkat barang, kedai-kedai pasal malam dah balik, sampah sarap. La ilaha illallah, termasuk negeri yang saya duduk, negeri Selangor, dekat kampung tempat taman saya pun serupa juga. Dalam khutbah kita beritahu, tapi yang datang dengar tu bukan orang pasal malam, orang yang pergi pasal malam. Sebab yang meninggal pasal malam bukan orang tempat saya, ni orang luar. Tuan-tuan, malam tadi forum perdana, pengerusi tu ulang, pengerusi majlis, pengarah majlis ulang apa?
Tuan-tuan, kita buat program forum malam ini, kita buat kat stadium, malam lusa ada bola sepak Kelantan lawan sekian-sekian. Jadi saya minta tuan-tuan supaya lepas nak mangun nanti, plastik-plastik tu getah-getah yang tuan-tuan makan, makan hal luar tu masuk ke dalam, tuan-tuan pegang, oh kelip, tuan-tuan betul. Dia orang bangun tuan-tuan, bersih. Sebab apa? Amanah. Dia kata sementara puak-puak majlis stadium beri kebenaran ke kita buat majlis ceramah dalam stadium, kita kenalah balas balik. Terima kasih ke demo, sapah jangan buang. Kalau ada tu mungkin terlupalah, maka senang dikutip, tak makan masa, tak lebih overtime. Jimat bajet, bro. Sekolah agama, kawasan sekolah, la ilaha illallah, sampah saja. Bilik air kotor, tandas busuk. Tambah-tambah tandas perempuan. Saya pergi tandas perempuan, bau busuk. Memang bak kencing paling busuk perempuan. Ini fitrah, 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 memang kencing. Ya, sebab dia kencing dia lebih banyak daripada lelaki. Marah. Tuan-tuan, maka pelajar agama tak amanah dengan persekitaran. Pelajar perempuan buang napkin dia tu, stay free. Apa free apa? Fair lady, itu nama kereta ya. Nama kereta. Stay free, kotek. Kotek. Buang dalam tandas. Kalau sebiji tak apa. Kalau jenis pakai jenis badan macam tong drum, bos biji tak celui. Nak pergi tutup semua pun empat. Kalau dia kencing pipi, buak, buak, buak. Masa bilalah ayak tai nak berjalan? Maka berdosa kalau anak-anak perempuan buat. Cuba bayangkan tentang dosa. Orang yang tak amanah dosa. Maka Islam tak payah fikir cabaran hari ini. Hamailah zaman apa sekalipun, orang tak heran. Sebab apa? Sebab ada amanah dalam kehidupan. Bapa yang amanah dengan Islam, dia dapat anak, dia didik anak dia elok-elok. Anak dia suruh mengaji. Ni kata, ni bapa amanah lah ni, mari mengaji. Duk gelak-gelak juga lebih kurang. Tak apalah budak-budak sekarang, dia suka hiburan. Malam tadi orang tanya soalan, apakah Islam ini menghalang hiburan? Sedangkan kami ini minat hiburan. Kami minat menyanyi, kami minat sekian-sekian, kami minat sukan. Start tu jawab, sukan tak haram, yang haram cara sukan. Ha, betul juga. Main don trup tak salah, yang salah tadi cara main don trup jadi judi. Main snooker tak salah, yang salah bila letak duit jadi judi. Main bola sepak tak salah, tapi pertaruh duit itu judi, perlawanan tu berharam, perlawanan tu jatuh haram. Ha, nak berenang tak ada masalah, yang masalah cara orang berenang tu pakai. Tambah-tambah main papan anjang, apa dia pakai? Jarah pakai jubah terjun. Tengok peserta daripada Pulau Pinang, konon-konon Islam sangatlah. Peserta daripada Pulau Pinang, Siti Faizah Bayumi, pakai jubah terjun-terjun, jubah masuk dalam papan. Ah, Johan pingat emas sebab acara yang paling menarik. Dia tak takut sekarang nak mampus nyawa dia. Dia pakai apa adik-adik? Pakai apa adik? Pakai apa? Tak, yang sekarang ni pakai apa? Tengok ya, tengok, tengok. Dia nak tahu, ustaz pun tahu juga. Dia pakai apa? Cawau cu lam yali. Sin payanun, sin payanun daroder. Ha, tengok orang haji. Dia pakai coli, pakai spender. Yang tengok siapa? Lam le lam alik la kayaki. Tengok kat mana kat TV, malu di stadium kat TV. Orang tua tu mana spek mata tu, bau jap. Tak nampak.
Nampak tak? Oh tu. Oh, air kocok banyak. Kalah, kalah, kalah. Air kocok banyak. Tengok, point. Ha, kan Atuk kata dah. Sebab air tebuih naik tebis. Banyak sangat. Dia ni tak kecing kot. Tuan-tuan, peserta dari Jerman. Zup. Air gelu-gelu-gelu. Wah, ini Atuk kata menang. Atuk tak lantik jadi hakim, boleh tahu siapa dapat pingat emas. Hebat tak hebat? Hebat. Ha. Main hoki boleh. Kenapa perempuan pakai skirt? Undang-undang main hoki pakai skirt. Tiba-tiba bola pop hilang. Rupanya bola masuk dalam skirt. Kurang hajur punya main bola skirt. Nampak? Eh, kat mana ya? Kat mana ya? Ha, tengok duduk dalam. Ha. Nampak? Yang goalkeeper elok pula pakai tutup aurat. Yang jaga gol kipu hoki tu, tutup orat. Bukan ngorat, dengan tulang-tulang tutup. Bubur sini, badan sini. Ini macam King Kong Bundy. Punya besar. Bila buka-buka sarung, la ilaha illallah, perempuan cantiknya kurus kering. Ha, boleh tu kalau nak main hoki, boleh. Main goalkeeper je. Ha. Boleh main? Goalkeeper je. Kita tengok pun nak termuntah goalkeeper dia. Kaki besar, tangan sarung, tutup orat semua. Ha, ya. Tak nampak kepala tutup ni. Sini. Bubur. Nampak mata je. Dia punya tu. Ha. Punya hebat tuan-tuan. Ha, boleh main hoki. Tapi syarat jadi goalkeeper je. Bayangkan perempuan main takraw pakai seluar apa? Pelan pendek. Kena ikat dada ni. Buah dada kena ikat. Maksudnya apa dia? Kena tutup dengan. Apa tu? Banding mana mata? Apa dah? Gobis. Gobis tu sayur. Bandage. Ha, bandage. Ni tutup rapat ni. Supaya tidak bergoyang. Ha. Perempuan. Eh, tak nampak ke bawah tu? Orang. Bukan tak boleh main takraw dia perempuan. Boleh. Tapi pakaiannya haram. InsyaAllah. Kalau ustaz dilantik jadi menteri sukan. Ya, ustaz akan ubah cara tersebut. Undilah saya. Dari macam je ustaz ni. Kurang hajur betul. Itu politik tu, politik tu. Ha. Tak ada gurau. Ha. Bila nak berubah, tak payah haram. Siapa hantar anak dia sukan lumba lenang. Hukumnya haram. Jangan tanya mufti Datuk Hassan. Aku boleh jawab. Orang tua terpenik. Ada pun bahasanya cara semua tu dah haram. Jenuh jawab orang tua tu. Kalau dah pakai dedah nampak. Dia pakai masuk lumba-lumba berenang tu. Pakai jubah cantik. Bila mula je, zonk. Macam beruk mak ayah sepijik. Hang terkejut lah turut. Dia jawab apa? Saja. Caranya tak betul. Tapi nak beritahu apa dia? Sukan itu halal. Apa salah pakai elok-elok. Tengok perempuan Maghribi ke Tunisia. Lawan lari menang peringkat dunia. Dia pakai apa? Oh. Di apa nama ni, Malaysia panggil dia sekali buat program macam mana dia lari tapi tutup aurat. Mak Saleh punya lawan undang-undang Commonwealth, lawan tak boleh bla bla bla. Saya cabar, dia kata saya cabar, dan dia yakin dia boleh menang. Alhamdulillah Tuhan nak tunjuk, mungkin dia semayang hajat ke apa, iaitu yang pakai cara ni boleh dapat nombor satu. Betul, boleh buat. Dak, yang aku nak tanya, yang peseronok sangat berlumba dapat pingat emas apa suruh? Tengok negeri Brunei. Dia pernah dapat mah? Negeri Brunei. Tengok acara SEA Games dia. Hello. Tengok kerajaan Brunei. Dia hantar apa sukan dia? Bola sepak. Bowling padang. Memanah. Tetapi semua peserta dia mesti dalam berkeadaan menutup aurat. Semua pekerja-pekerja di bawah Sultan Brunei mesti tutup aurat. Siapa yang perintah? Raja dia. Sebab raja dia mungkin dalam bahasa orang marah, nikah cerai tu menantak mampu lelaki dia tu, dia yang berkalu buat apa, ambil zahir. Tuan-tuan, peringkat dia macam itu. Dia takkan hantar lumba renang, Brunei tak masuk. Kupu-kupu kuat lentang menerap giling tak. Sebab tu dia tak mau. Dia kalau nak beli Ronaldo, dia boleh beli tak?
Boleh tak agak-agak dibelinya Ronaldo, Messi, apa nama Cahill, apa Cahill, dia boleh beli apa nama tu yang musik Islam tu, apa nama tu pemain Perancis tu, apa nama dia? Pandai apa mengapai tu, bagus. Apa lagi? 10 orang dia bagi warga negara, boleh tak? Boleh tak? Boleh, sebab dia paling kaya di dunia, duit dia banyak. Dia boleh beli pemain apa nama ni? Hak hebat Ronaldo, apa lagi? Apa nama ni? Boleh beli Sir Alex Ferguson jadikan warga negara Brunei dalam masa 5 tahun jadi warga negara, latih pasukan-pasukan Brunei, dia boleh beli. Tapi jiwanya dia rasa lara sangat. Ya, jabatan muftinya, ya, antara dikeluarkan adalah perbuatan lara, membelanjakan duit rakyat untuk buat benda-benda tersebut. Dia tak halang, tapi dia tak nak buat benda tersebut. Sebab tu dia, tuan-tuan tengok berapa kali Brunei jadi tuan rumah SEA Games. Tuan-tuan pernah dengar tak dia berlumba, berebut-rebut untuk lobby jadi wakil atau tuan rumah Piala Dunia? Mau ambil aku tak mau. Singapura, negeri kecil je, ambil. Tak apa, dia kapiak. Tuan-tuan, ni contoh nak beritahu. Kenapa dia? Dia ini amanah dalam kehidupan dia sebagai seorang pemimpin negara Brunei. Walaupun orang keluarkan, dia saman baru ni orang yang buat keluar, dia punya gambar-gambar kereta dia tu, ada lebih kurang berapa ratus biji kereta dia. Bangunan kat berapa tingkat hanya simpan kereta dia. Gear kereta buat pada emas, steering dia emas, rumah dia bilik ayak buat emas. Kalau ikut Islam tak boleh, tapi tak apa, tu kerja dia dengan Allah. Dia tak zahirkan benda tersebut, tapi orang picuri, dia saman orang yang ambil gambar tadi ni. Tuan-tuan mahu sekalian, nak bagi tahu dekat kita muslim sekalian, dalam hidup kita ni, yang pertama, kenapa Islam tercabar hari ini? Kenapa umat Islam tercabar pada hari ini? Tak lain tak bukan ialah kerana kenapa? Orang Islam hanya memahami Islam yang begitu singkat dan cetek. Adik-adik mengaji hafiz, hafiz tak beri manfaat sebenarnya dalam kehidupan tuan-tuan adik-adik sekalian. Cuma memberikan syafaat sahaja. Syafaat dengan manfaat lain. Berapa ramai orang mengapai Quran, keluar-keluar dia kerja lebih kurang, dia lupa Quran, dia tak mengapai dah. Berapa ramai peringkat jadi kurang hajak, na'udzubillah min zalik. Dia dah campur dengan kawan-kawan, dia tak jaga hafazan dia. Ini banyak berlaku adik-adik. Tolong jaga yang mengapai. Tambah-tambah adik-adik perempuan. Bila adik-adik perempuan nak kahwin nanti, carilah nak kahwin nanti, carilah suami kalau boleh seboleh-bolehnya yang ada agama. Ada sahabat-sahabat kita hafizah Quran, kahwin dengan lelaki yang hidup orang biasa, kerja akademik biasa, akhirnya hafazan ke mana, apa ke mana, pakaian ke mana, hilang belaka dah. Asal tudung pakai perdah, hari ni pakai scarf saja. Kenapa? Dapat pemimpin yang tak waras, tak betul. Ada adik nak kahwin nanti, cari ustaz-ustaz. Cari ustaz-ustaz. Macam Ustaz Aslin ni contoh. Contoh-contoh. Ni ustaz kita ni syekh baca masya-Allah. Ni contoh, Contoh. Cawa nuncun tawaha to apa dia? Bluetooth. Contoh. Makna nak beritahu pada dia, dalam hidup kita ni kena amanah yang sebenar-benarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat, mungkin selalu Ustaz sebut dalam YouTube, 9:30 dah. Cepat jam ni. Saya rasa baru setengah jam. Tak apa, saya berhenti sekejap lagi. 15 minit saya berhenti. Ustaz selalu sebut dalam YouTube, dalam TV pun sebut. InsyaAllah malam lusa ni rakaman untuk Hari Pendakwah TV3. Mereka tengok iklan ni kan? Hari Sabtu 6 petang sampai 7 petang. Lebih kurang begitulah. Ya, ada 4-5 orang Ustaz terpilih sebagai juri hakim untuk final, semifinal dan juga final. InsyaAllah rakaman hari Ahad ni, hari Senin, dan final tu live dia orang akan buat. Nak bagitahu ya, apa sebut lupa dah. Ustaz sebut apa tadi? Ingat tak sebelum pergi ke TV tadi ni? Apa je? Ingat tak? Entah pun lupa juga. Ingat tak Ustaz sebut tadi? Ha, masih. Dalam YouTube Ustaz sebut apa dia? Ustaz buat lagu. Ada
Seekor burung di zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi dibakar. Ada apa tuh? Kena istri aku. Tak takut ke Ustaz? Kadang-kadang kena istri, ada ceramah, dia terlalu fobia nak jumpa Ustaz kan? Oh, no, no. Ya. Ada seekor burung di zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi dibakar hidup-hidup oleh pemimpinnya yang zalim, kerajaan Namrud dibakar hidup-hidup. Ada seekor burung berulang alik daripada sungai membawa air di paruhnya. Tengok burung ni amanah, walaupun dia kecil tapi dia amanah. Berulang alik, berkali-kali, bahkan berhari-hari, berusaha memadamkan api kekasih ilahi. Namun begitu, api takkan terpadam jua. Suara kekasih nun jauh di mata. Lalu terdengar satu suara menegur burung punya kerja. Oh, oh burung, betapa banyak air yang kau bawa, betapa banyak air yang kau sirami. Nabi kekasih ilahi, takkan terpadam api. Betul tak? Betul atau tidak? Burung padam api besar bangunan masjid ni. Burung guna apa? Paruh, dia tak buat paip. Dia... Agak-agak api terpadam tak? Ulang balik, api terpadam tak? Memang tak padam. Betul kata suara di langit. Wahai burung, awak buat macam ini, api takkan terpadam juga. Kata burung Ultraman Mebius. Dia menegur Ultraman Kosmos. Awak burung alik ambil air pun, api takkan terpadam. Awak faham tak? Ha? Apa kata burung? Padam, tak padam, bukan kerja aku. Padam tak padam, kerja Tuhanku. Aku takut nanti ditanya ilahi. Hei burung-burung, kata aku takut Allah tanya aku, apakah sumbanganmu? Burung kata, Allah tak bertanya berapa banyak yang kau kerjakan menyiram Nabiku, tapi Allah tanya, what to do? Apa yang kau buat? Amanah. Burung amanah. Subhanallah. Tengok adik-adik, ketika Nabi besuk dalam gua, melarikan diri daripada Quraisy yang dikeji, datang burung merpati membina sayapnya di muka gua. Datang laba-laba membina sarang di muka gua. Akhirnya mengaburi mata si pencari Nabi untuk dibunuhi. Laba-laba berikan sumbangan, burung merpati berikan sumbangan, burung zaman Nabi Ibrahim berikan sumbangan. Sepersoalan, the question mark is what
to do, what are your contribution, apa kita punya amalan. Kalau sumbangan dengan Islam tak ada, maka boleh layak kita mengatakan cabaran Islam masa kini dan cabaran umat Islam pada hari ini. Yang kedua, kata ulama, selain daripada cetek ilmu, bagi mereka yang mendapat orang yang dikatakan intelektual, mereka yang belajar di kawasan-kawasan Yahudi, mereka yang belajar dengan orang-orang barat, da'ayah-da'ayah, doktrin-doktrin kebaratan, keyahudian dan kenasronian menular dalam pemikiran mereka. Lalu mereka balik ke negara mereka masing-masing. Mereka mengatakan, Islam ini kalau nak dilaksana pun biarlah berpada-pada dan berpatutan. Ini dia punya kaedah orang putih. Saya nak cakap orang putih, saya tak ingat. Buatlah Islam. Kami tidak menentang Islam. Orang Yahudi punya doktrin kata kami tidak menentang Islam. Tapi janganlah kamu lebih sangat hidup kamu dengan Islam. Berpada-padalah dalam melaksanakan hukum Islam. Sebab tu orang barat balik dah lama. Kita masih lagi dengan cara jahiliyah punya undang-undang dan perlembagaan. Hari ini zina berleluasa. Kita dah merdeka 56 tahun. Orang berzina bebas di dalam pekan Pulau Pinang ini. Saya tengok bagaimana orang Islam masa duduk di Pulau Pinang, kita boleh tengok sahaja. Baru ni beri ceramah peluang dekat Kuantan. Duduk kat hotel 5 bintang, orang taja duduk di hotel 5 bintang. Sahabat saya tengok bagaimana anak gadis Melayu keluar terhoyong hayang daripada kelab malam. Pukul 3 pagi termuntah-muntah. Sebab apa diorang berani? Sebab perundangan Islam masih lagi tidak diwujudkan dalam kehidupan orang-orang Islam. Ini timbul dekat kita, tuan-tuan. Sebab kita yang tahu Islam itu solat. Waktu ramai solat, orang nampak Islam itu adalah apa dia? Islam itu adalah puasa. Sebab tu ramai pakat semayang terawih ramai-ramai. Puasa bukan main, bazar-bazar Ramadan penuh. Dah buka dah dekat Selangor. Bazar Ramadan dah masuk Jamadi lawan ni. Akhir Rejab Syaban, tender petak dan juga nombor lot. Lot parking kereta malam jadi lot bazar Ramadan. Semangat. Kenapa dia? Ini orang nampak Islam itu Ramadan sahaja. Bayar imam gaji mahal-mahal. Selangor ambil imam-imam muda-muda dari petani, niat kita bantu dia orang. Ada kawasan korporat bagi sampai 15,000. Ada bagi 20,000. Budak Siam ni balik boleh buat rumah baru budak tu. Dua orang mati kena tembak dengan tentera-tentera Siam. Ya. Baik budak ni. Otak dia Masya Allah. Telefon dia tanya, boleh ingat tak surah ni apa? Oh, itu surah Sabah, Ustaz. Ketika dia keluar jamaah tabligh di petani, satu puak-puak geng-geng Sami ni bunuh daripada orang tembak. 40 anak peluru penuh dekat badan budak ni, mati syahid, tuan-tuan. Hafiz Quran. Kita bayar dia, tuan-tuan masyarakat. Sebab semangat Ramadan hebat. Habis-habis Ramadan masjid pun kurang. Bukan Ramadan, malam raya, hantu raya berlaku dah. Dengan hantu-hantu pun terkejut. Hantu kata nampak gaya, kita tak nak boleh layu. Sebab orang macam hantu layu. Tuan-tuan, menerai pakaian ni. Yang kaya puak-puak kapiak jual baju. Yang kaya puak-puak Cina bak jual gula, jual tepung. Orang Melayu tak ada harapan nak jual tepung dan gula. Ada kedai Melayu dia ambil puak-puak. Sebab tu mereka lebih dari naik kepala kita hari ini. Bila mereka buat ihtikar. Ihtikar. Tahu ihtikar? Bukan tikar semayang ni. Ihtikar. Mereka sembunyi muhtakir. Mereka menyembunyikan barang-barang keutamaan asasi orang-orang masyarakat. Nabi kata laknat orang-orang yang muhtakir. Al-ihtikar wal-muhtakir. Menyembunyikan barang untuk dinaikkan harga. Tuan-tuan, kita pun meredum. Minyak bila tak ada, kita dah rimah. Kita pi kedai dia orang, minyak sudah tak ada mah. Sudah habis lah.
Lu mau minyak, mau beli, mau beri barang-barang RM100, gua bagi minyak setengah kilo saja mak. Ayam tak ada sebab apa? Sebab tokek ayam pun bukan kita. Macam manalah tak tercabar kita, tuan-tuan. Ayam pun dia juga. Kat Pulau Pinang ni tak tahulah, tuan-tuan pick up sendirilah macam mana. Baru nak beli gula, kita ambil gula kat supermarket 3 bungkus, 3 kilo. Cik, boleh 2 je cik. 2 je? Tak boleh 1? Kau tak kenal aku ke? Dia berbuat tak kenal aku. Ambil letak tepi dia, dia punya sekreti, ambil gula letak balik. 2 kilo. Sebelum ni aku beli 10 bungkus tak ada halangan. Sebab apa tuan-tuan? Orang Islam nampak semayang saja hebat, tapi ekonomi buruk tuan-tuan. Bila berniaga busuk hati, bila berniaga degi tak habis-habis. Tengok kawan berniaga maju pi juga bomoh siang. Ya. Ni main buat apa sini ni? Ni tok cek kami main sini ni nak minta sikit tok cek buat sikit lah ayat sikit. Kami berniaga ni haram tak laku-laku. Betul perempuan nak buat nampak matang pa. Ni kalau ingat kalau boleh tok cek buat sikit lah. Bubat biar orang tak main, tak masuk kedai dia no. Baiklah, Pak bawa ada ayam jantan hitam, bawa tak? Bawa ayam jantan 10 ekor, bawa sekejap. Cek. Mau makan apa dulu, aku nak pada bawa sopah, dulu, nu, 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 kap, sawah di kap, siap kap, ikan masin, bawa, bawa. Buat balik tentu api, orang pun tak nampak kedai dia, nampak kedai kita. Haram! Berniaga syirik dengan Allah. Kurang hajar orang kita tu. Orang kapi buka kedai tayar, bangunan yang sama, empat kedai tayar tak gaduh masalah tersebut. Saya pun tak tahu pasal apa. Pihak berkuasa berikan lot dekat Pulau Pinang untuk bazar orang Melayu Islam sahaja. Buka kedai tak zazuri. Orang kita tak pergi dekat dia, tetap pergi kedai popok tu. Saya bukan nak menghasut dengki, na'udzubillah. Inilah akibat bila tak mengutamakan perniagaan dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan pergi dekat Universiti Lim Kok Wing, UNITA, keluar dia punya graduate katalah 1,000 orang. Tolong pergi cari berapa ramai puak-puak kapiak ni nak pergi kerja dengan kita. Berani hampa jawab, wahai aku cabar orang Pulau Pinang. Budak-budak Melayu kita bila mengaji nak dapat kerja, yang ini syirik namanya. Hang mengaji pandai senang dapat kerja. Tak sah dok bohonglah. Hang mengaji dapat 20 A pun belum tentu boleh kerja. Sebab akidah hang dah songsang. Belajar adik-adik hukumnya, jangan dok niat nak jadi imam nanti orang kenal dapat duit banyak. Jangan. Hafal Quran itu jadi fardu kifayah, membantu orang yang tidak berdosa. Mengaji ngapai Quran ni? Tanggungjawab amanah. Ada kerja tak ada kerja, burung kakak tua, burung abang muda, beruang panda, chimpanzee, buruk mak ye, mana datang sekolah buat tuition? Tuition. Tapi dia keluar, dia tarik pokok, lompat sana, lompat sini, tapi perutnya kenyang. Tengok burung-burung yang terbang waktu panggilan kerana dia lapar bertermolok kosong. Bila balik petang, dia boleh buat balik 3-4 ekor ulat untuk anak dia makan. Dia tak langsung haram, tak pergi mengaji pun. Kok-kok dia pergi belajar. Burung-burung, hari ini kelas bagaimana cara untuk kita mencari makanan. Baiklah cikgu, kami belajar sekarang juga ya. Begini, mula-mula terbang, tak payah mengajar. Bab cari mata kedarah, orang gila sampai sekarang tak mati-mati. Betul atau tidak? Kita bagi. Orang gila pun tak payah belajar boleh mata kedarah. Jangan duk rosak akidah adik-adik. Belajar universiti tinggi-tinggi, balik kerajaan bekerja. Hoi, kerja ni selagi orang tua-tua tak mati cepat. Hang muda nak masuk, sorry lah. Kapasiti Malaysia bukan besar. Orang yang bertambah banyak. Kok dia lebak, lebak, lebak. Beli tanah kat Indon, tambak-tambak.
Malaysia ni sampai ke China tu dia punya besar macam popok Singapura tu, dia lebak lah kali kawasan dia dekat dengan pulau kita, dia menang dalam kes pulau Pulau Batu Putih. Dia pun tambah tanah-tanah ukur siapa paling dekat, dia menang. Dia tambah tanah, tuan-tuan. Kita pula jual tanah dekat dia, kita jual ayak dekat dia. Cuba diajak sekali tuan, mampus lingkup bapak tu. Tapi Islam tak suruh, kerana Islam jaga hak jiran. Subhanallah, indahnya Islam. Islam tak suruh hang bubuh kat pai ayak tu, buh racun, lepaskan mampus habis. Bukan ingat, bukan dia mampus, orang kita pula yang mampus dulu. Orang kita kat rumah nak beli filter pun kedekut nak mampus. Harap direct ayak klorin, ayak klorok, mampus klorok, mati terus. Ha? Rumah kita nak masak ayak pun berkira, nanti gas habis cepat, elektrik habis, banyak makan elektrik. Ayak masak kena minum. Beli apa benda, mesin benda ayak yang baik minum. Ini ayak, entah ayak apa tadi ni. Ha? Ayak, ha? Tuan-tuan, kita minum. Sihat, tuan-tuan. Nak cerita orang kita, tuan-tuan bos sekalian, dalam bab benda ni, Islam tercabar. Sebab orang mengaji barat, orang barat betul-betul buat cara barat. Tapi orang Islam ni, yang patut buat Islam tapi belajar barat, dia ikut Islam cara barat. Sebab tu tuan-tuan, kita lihat kepada suasana pada hari ini, ya, kita nak kata apa tuan-tuan bos sekalian? Tuan-tuan fikir-fikirlah kebaikan ini insyaAllah. Anak-anak gadis kita yang masih muda-muda ni, mana ibu-ibu tak ada ke? Semua orang tua-tua. Semua orang tua-tua pula. Semua muda-muda. Ha, ada bawah. Ya, sebab tak larang nak tangga. Nak. Masih tangga kedua lagi. Atur orang balik lah. Tinggi benong kata dia. Turun balik duduk bawah. Tuan-tuan, ibu-ibu fikirlah. Ya. Sebab itu ibu-ibu bapa-bapa sekalian, adik-adik sekalian, para pelajar sekalian, bila kita sebut tentang Islam, maka Allah pesan. Allah kata apa? Adakah kamu menyangka kamu dicipta dalam keadaan sia-sia saja? Adik-adik kawan kena histeria. Baca ayat itu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Baca bentuk tanda soal. Kawan kita kena histeria menjerit. Pegang dia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Lari bapak tu keluar. Dia diam. Baru ni buat rawatan kat Singapura. Rehat baru ni sikat Singapura. Tengah duk majlis ustaz mengajar saya, dijemput untuk menyingkat rahsia Al-Quran. Dia rawatan Islam. Tengah mengajar, saya duduk depan. Ada makcik tua tadi. Saya ingat dia berlakon. Ustaz ni pengalaman. Saya pertama kali tengok. Dia tengok video kan. Macam tak bingung. Rupa-rupanya jin yang duduk dalam tu jin Singapura zaman ortodok dulu. Jinnya, jin tu umur 6,000 tahun. Maka translator jin pun dah tak ada dah. Mati dah. Orang ada tu. Dia buat gini. Begitu. Ui. Ustaz Aslin, ha, dia panggil aku. Bukan dia panggil, ustaz dia panggil aku. Ustaz, mari azan. Marilah. Ha, suara Ustaz Aslin ni dia kata kalau pegang mic confirm yang datang lari balik. Siapa azan? Dia kata azan Mekah. Jin takut azan Mekah punya. Allahu akbar. Ustaz kata, tuan-tuan, wallahi billahi ini bukan saya duduk pakat dengan makcik ini. Lepas tu seorang lagi kena. Aku kat bang. Saya kata, tak boleh bang Mekah dah. Putih lidah aku. Bang Pakistan je lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu la ilaha illallah. Jin tu lari laju. Jin tu. Mari mana muka melau azan macam Pakistan. Hayya lis-salam. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. Lelah jin tu lari.
Nampak tak tuan-tuan? Satu dewan bakal senyum. Tidaklah aku buat teruk macam tu, tapi aku tak boleh dah azan Mekah. Teruk suara. Sebab tu dekat Mekah, jin ni dia pipis mayang, dia tak kacau orang. Kalau siapa-siapa mengantuk tu sebenarnya dia yang setan. Itu setan, jin. Subhanallah azim. Jin subhanallah azim. Sepak kan anak. Dia kata dalam Mekah. Sebab tu orang pergi Masjid Haram, dia jiwa dia bersih. Dengar azan. Hayya 'alas salaah. Orang ni rasa semangat. Betul tak? Siap. Bulu dada hilang. Ketiak ringan, ketiak bulu hilang. Duduk tak bau. Tak bau. Tolak balik. Semangat. Dekat Mekah masjid haram, masjid haram. Balik Pulau Pinang haram masjid. Ha. Sebab jin banyak sangat. Tuan tak apa sekalian. Kat pukul 10 dah. 2 jam ni melampau ni. Tuan tak apa sekalian. Bersama lagi ke? Banyak cantik. Udah dapat air sejuk je. Bagilah Levita ke, Drinho ke. Inilah nasib penceramah di Malaysia. Allah Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Penghujung bicara saya berjanji lebih kurang 2 jam je. Ya. Penghujung bicara saya, adik-adik, bila ustaz naik tingkatan 4, ustaz mula sibuk dengan menyanyi. Saya sibuk menyanyi. Ada pendengar menari pun menari. Tahu menari? Pegang pirin. Buah lilin. Anaklah ikan di tepi kolam. Tengok, cara dia tengok. Ha? Tapi dah keras tangan dah, tak buat lama. Lembut je, dia tetap tak tumpah. Letak ni, cikgu letak bukan lilin, letak minyak. Kalau fail, keluar. Mesti. Anaklah beruang, beruanglah pandu. Agar kita ni ni no ni no ni no ni nak tak tak kedung dung ketak tak kebung bung bung teketak ketak bung ha. Minat tu. Tingkatan 4 ustaz mengaji dulu sekolah conventional school, sekolah sekular lah orang dulu kata sekular lah. Ya, nak pakai tudung ke tak pakai tudung ke makna sekular lah. Sekolah kalau dia kata siapa nak pakai tudung, pakai tak pakai pun tak apa. Itu sekolah tu. Senang macam tu. Kalau sekolah Islam wajib pakai tu, itu pun nak marah kita. Ustaz sedap dia kata kami sekolah. Relax lah bro, jangan marah. Sekolah sekolah dia tak fardukan, tak wajibkan anak belajar, anak murid dia semayang. Kalau mak tafiz semayang tak? Semayang. Murid. Pukul kan? Rotan sampai tercampur sek mata. Sebelah kiri jatuh, sana kiri jatuh situ. Kabur. Mayang, lepas ni cari. Dengar ustaz takut sebab apa? Ustaz tu amanah. Sekolah menengah biasa tu tak tutup aurat pun melantak engkau lah. Cikgu pun tak tutup aurat. Ada apa cikgu sini? Cikgu jangan aku hajar cikgu. Kita orang Islam. Wahai isteri-isteri, kita orang Islam, pakailah. Minta maaf jangan kecik hati, saya cakap dengan nama Allah, rumah Allah saya cakap. Cara malam masjid ni, jangan orang siapa kecik hati bila ustaz cakap. Kita ni hamba Allah, umat Islam, buat yang terbaik kerana kita orang Islam. Bila ustaz dah naik ke 5, orang kata ustaz ni gila. Orang kampung ustaz tahan gila ke lain? Ada satu, ada aku pipi mesyuarat PBG, aku tengok duduk menari depan aku. Aku jadi kumpulan Boria.
Assalamualaikum, salam dari kami sekolah menengah Hai Pokok Senah, kan? Selamatlah datang tuan dan puan, tuan dan puan, hei hei, kami hormati. Ya, assalam tu. Yang dia ni pengusi masjid kata haram jadah sungguh di menari pagu. Hang gila ke? Jiran kata ku gila. Tok aku pun sokong dia. Orang sekarang kalau kita kata gila kan, ha, aku hajar hang hang ku gila ke, ha? Apa? Ha? Nala kucing begitu kita. Dia marah kita. Tok saya tahu Pak Lomat kata rotan saya, tok balik tambah lagi. Pak Lang Syahari kata aku dengan rotan, tok aku penampak lagi. Sebab tu tak berani buat jahat depan orang. Suka dia budak ni. Nampak tak? Hampa ngaji sekolah agama, ustaz jentik sikit bengkak hidung, Pak Mas lori. Ni minta maaf, saya nak tanya sikit, siapa rotan anak saya? Ni saya bayar lah. Saya bayar. Ingat free ke? Wah, sombong haram jadah. Tuan-tuan, tahu mana haram jadah? Haram jadah makna khianah, tidak amanah. Itu bahasa Urdu. Apakah haram jadah kat demi? Pengkhianat agama punya manusia. Cuma bahasa tu agak kasar, haram jadah. Haram. Tapi kalau kat Mekah, orang Arab biasa sebut haram jadah, haram jadah. Mana masjid haram ke jadah, kan? Pak Long tepi sepok, pang, kurang hajak hang kata aku haram jadah. Masya Allah, orang kata siapa? Sepok aku kan? Ya. Yeah. Aku orang baik lah, haram jadah. Dah, anak al-haram, haram-haram, masjid haram. Jadah, jadah, jadah. Oh, barulah, sorry lah. Saya baik orang tak rasak sepok dia balik. Sensitif sangat orang kata dia. Orang kata haram jadah, haram jadah. Dia kecil hati, tak nak di situ. Taubat tak nak, kurang hajak, minta si harap ni. Balik cerita kat balik pulau. Nana di sana, dia katakan anak haram jadah. Nana haram tak nak taksi dia tau. Banyak cekadak engkau. Tuan-tuan, nak bagi tahu muslim-muslim sekalian, rekas kita dalam hidup kita ini. Hello adik-adik, orang muda jangan sangka mati mati tua. Hey anak muda, jangan sangka matimu tua. Hei anak muda, jangan sangka matimu tua. Hei si tua, jangan sangka tak mati langsung. Nampak? Saya ingat ibu bapa minta maaf muslim tentang usia. Saya baca talqin depan tiga orang pelajar sekolah menengah tingkat 4. Kawan dia mati kerana berempit pada jam 10 pagi. Dia mati langgar tiang elektrik. Kebetulan dia adik ustaz, imam daerah dan merangkak sampai hari ini naib qadi. Dah 15 tahun dah jadi juru nikah orang. Bila mati, saya diamanahkan baca talqin. Baca talqin. Saya tengok talqin. Tengok-tengok budak sekolah punya ramai. Pengetua suruh keluar semua sekali bagi break daripada break. Subjek atau period yang keempat, lima, enam, keluar semua raikan jenazah, tanam. Budak sekolah penuh, orang tua-tua pergi ke tepi semua. Dia berapa kok kelapa sawit tu? Ya? Yang budak tiga orang, tiga budak cermin hitam, gembira hitam, tiga budak cermin hitam ni. Saya buka-buka tag, tengok-tengok tag. Allah, tag ini cerita apa ni? Tengok ni, saya pun ceramah dalam bentuk talqin, tapi saya ceramah. Saya kata apa? Orang tutup semua. Saya kata siapa bising, saya berhenti talqin. Haram isap rokok. Haram hukum isap rokok di tempat kubur. Sebab benda makruh tak dibenarkan kawasan kubur. Diam semua. Saya pun hujung-hujung orang diam. Tidaklah. Saudara-saudari sekalian, adik-adik, anak-anak sekalian, saudara kita telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Boleh pergi berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil Rabbul Izzah. Meninggalkan ayah ibu yang disayangi, adik beradik, kakak abang yang dicintai, meninggalkan anda semua yang disayangi. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya apakah bekalan kita adik-adik? Budak-budak tiga orang. Teriak apanya? Tengah panas 11:30.
Tengok budak-budak sekolah tu. Hei anak-anak muda, jangan sangka kamu mati di waktu tua. Tengok sahabat kita dah meninggal dunia dah. Baru 16 tahun. Saya ingat kubur-kubur yang bangun habis. Nak dengar ceramah. Tuan-tuan, depa diam. Hei anak muda, jangan sangka kamu mati tua. Tengok depan awak ini. Budak tiga tu tunduk punya rapat. Nangis. Sepit mata hitam. Memang tengah hari panas. Orang tuan-tuan di belakang. Mana aku tak pernah dengar takin macam ni hebat. Dia bising. Hei si tua. Jangan sangka tak mati langsung. Alamak, tu aku bising sangat. Kena sekali tuan-tuan. Maknanya adik-adik, Islam ni hebat dan tak hebat bukan Allah punya kerja. Islam ni hebat tak hebat bukan Allah punya tugas. Islam hebat tak hebat adalah tugas kita sebagai hamba Allah. Adik-adik perempuan lelaki belajar, belajar aja rajin. Lepas ni pergi mana-mana negara. Pergi Yaman, pergi Sudan, bersara yang paling baik di Sudan. Walaupun miskin, atas Syria dah bergaduh, ada bunuh popok Syiah, bunuh Sunni hari ni. Beratus ribu dah mati. Tak selesai lagi. Bulan 3 tahun lepas sampai hari ni tak selesai masalah. Bulan 2011. Tuan-tuan bos sekalian, pergi Mesir. Mesir ni boleh pergilah. Tapi jangan duduk dengan orang Melayu. Memang confirm bahasa Arab tak lepas. Nak pergi Pakistan tempat ustaz payah. Orang gelang kita teroris pula. Susah tuan-tuan. Yaman, boleh pergi Yaman. Semalam ada 8 orang budak Johor Bahru pergi Yaman. Betul ustaz pergi Kutawaru naik flight. Jumpa dia orang. Salam, ambil gambar semua. Pergi Yaman belajar. Dia orang gaji pondok 3 tahun. Sambung lebih kurang 5 tahun dekat Yaman. Subhanallah. Pergi belajar adik-adik. Jangan habis kat sini aja. Ustaz jadi ustaz bukan pasal sekolah menengah. Ustaz jadi ustaz pasal ustaz pi mengaji. Orang bagi duit kat ustaz. 7 tahun dekat Pakistan. Kena lelah sakit nak mampus waktu itu. Doktor Pakistan cucuk pungkuk aku turun pingsan. Cucuk pungkuk bukan main apa LGBT dia tu. Tak ada faham lah. Cucuk kat puntut. Pop. Lepas tu naik pinau mata ustaz. Tam jatuh. Orang sama ustaz. Dia bagi ustaz minum air apa, ustaz sedap balik. Lepas tu ustaz tak pergi cucuk dah. Ustaz panggil ubat homeopati. Murah waktu di Pakistan. Sampai macam tu nak balik. Sponsor dia, jangan balik, sabar banyak-banyak. Alhamdulillah. Sampai ustaz mimpi nampak ular besar. Ular anaconda. Waktu tu ustaz macam dinosaur, macam Ultraman King. Oh, tu. Jangan sampai sekebel tu. We are so. Ha kan. We are so. Besar kan anak. Ha gitu. Tuan-tuan bos sekalian. Ha lawan. Kata Tok Guru Ustaz daripada Lubin, daripada Syria. Ilmu ni macam ular. Dia liat. Kalau dia mari kat awak atau awak pandai-pandai lah jaga dia elok-elok. Alhamdulillah. Tahun 7 Ustaz bayi. Balik. 88-94. Ustaz masuk ke UM. Dapat Alhamdulillah. Anugerah-anugerah pun dapat Alhamdulillah. Seronok. Ya. Yeah? Adik-adik sekalian. Yang penting Islam itu hebat tak hebat bukan kerja Allah. Tolong dengar elok-elok. Islam Melayu Pulau Pinang hebat tak hebat bukan kerja Allah. Kerja hamba-hamba Allah. Allah tak heran hampa nak kafir sekalipun. Allah kata kalau kamu nak kufur dengan aku, sedikit pun tidak mengurangkan kerajaan aku. Tapi kalau kamu buat benda baik sebesar lautan sekalipun, sedikit pun tidak menambahkan kerajaan aku. Sebab apa? Aku bagi ni adalah kerana rahmatan wa ni'matan li ibadi. Rahmat dan juga ni'mat bagi hamba-hambaku. InsyaAllah dah 10-10 dah habis dah. Dari mula 8-10 maka 10-10 habis. Cukup 2 jam. Tulang belakang pun nak senak. Jadi insyaAllah tak tahu ada makan ke? Alhamdulillah. Ha. Kalau tak ada makan, inna lillah. So insyaAllah jumpa lagi. Ibu-ibu di belakang berdiri pada tadi, tak duduk. Apa jenis orang? Berdiri pada tadi, lari. Ha. Dia hebat dengar ceramah tuan-tuan. So insyaAllah, tahniah. Kalau ada adik ibu-ibu nak dengar, nak dengar ceramah Ustaz, CD-CD Ustaz ada di luar. Yang terbaru, ada CD Zikir Zindagi. Ya, Zikir Zindagi ni, kita rakam album dengan UNIC Record.
yang diedarkan oleh pihak Intim Publishing, ada di luar harga RM20 kita jual. Harga RM9, RM9 kupang. Hampa bagi lebih sekupang. Kan? Ha, RM20 senang kira jenis cari kupang-kupang. Mana ada? Kupang-kupang banyak dekat laut. Ya? Jadi insyaAllah dengar lagu apa dia? Adik-adik nasyid waktu pagi. Tukar lagu Rasa Sayang. Jangan Rasa Sayang. Yeah, tak payah. Ada lagu tu. Siru. Cuba ikut. Siru fi haimallahil mu'in. Lagu sedap sikit. Mumpuan kuat. Siru fi haimallahil mu'in. Kunu junda rabbil alamin. I'malu tanalu waqtifu waqulu. Pulau Pinang lana lalil mulhidin asyad. Pulau Pinang hurrah lana wadaman arduha lil muslimin. Udahlah tu, kalau nak banyak-banyak pergi belilah. Oh weh, mengajak sampai habis nanya. Ha, insyaAllah adik-adik tukar lagu. Siru fihi mallahil mu'in, kunu junda rabbil alamin. Sip kok prap prap. Ha ni rasa saya pang muka kan bengong tak habis-habis. Lepas negaraku menyanyilah tu lagu semangat, lepas tu tak apa. Lepas tu siru, anak-anak cikgu buka tadika boh nasyid tu. Lagi satu lagu, lagu siru ni tak ada siapa menyanyi lagi melainkan siapa menyanyinya aku. Sana lagi satu lagu, khuni syahidah ringgilaya fatah ke percam lihiraya jago jago. Cuba ikut. Jago jago subuh we khuni syahidah renggelaya. Tengok kan, boleh ikut. Orang tua-tua kan ikut. Lidah gerah. Tengok lagu, aduh, dengar. Tapi banyak minta maaf dengan marah orang tua-tua, marah tua kuah hajar sat ni. Ya, tampak mampu. Kau tembak dengan buah pala pun tahu. Tuan-tuan, sana kita buat hadis, hadis Nabi, kita lagu tarannum macam Urdu. Contoh dia. Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibba wa man lam yuhibba. Sesungguhnya Allah, bukan semata-mata zikir, hadis-hadis untuk ilmu. Ya, ada hasbi rabbi. Ah, itu je insyaAllah. Balik pasang keset, masyaAllah. Ya, jangan dengar, kurangkan dengar. Segala kata cacian telah engkau berikan, membuat jiwaku rasa ambo. Wey, tu belajar tahfiz tu. Tentang tak apa, hiburan ni budak-budak muda memang suka, tak boleh marah ke dia. Tapi adik-adik jangan lara dalam berhibur, insyaAllah. Wallah alam. Akhir kata, satu pantun yang ringkas dan ringan, hanya dua baris sahaja daripada saya. Jangan beritahu dekat Masjid Syekh Abdul Karim, Masjid Abdul Qadir saja. Masjid Abdul Karim, jangan beritahu. Masjid Abdul Qadir. Apa dia pantun? Mudah ibu-ibu. Ubi keledek, ubi kayu. Thank you, I love you. Wallahu alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.
Sejak dahulu suara itu dari lidah Rasul kekasih itu.